Pemirsa, setelah menggeledahkan terbawa seluruh di Prabu Mulih, tim penyidik Kejari dan Kejati Sumatera Selatan kembali menggeledah kantor Bawaslu Sumatera Selatan. Dari kantor Bawaslu Sumsel ini, tim membawa dua kontainer SPJ dana hibah APBD Bawaslu Prabu Mulih pada tahun 2017 dan 2018. Setelah menemukan belasan stempel palsu di kantor Bawaslu Prabu Mulih, tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih bersama tim bentukan Kejati Sumatera Selatan terus melakukan penelusuran dugaan korupsi yang banyak merugikan keuangan negara yang dilakukan Bawaslu Prabu Mulih. Bersama Kejati Sumatera Selatan pada Selasa pagi, tim ini menggeledah kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Jalan Opiraya, Kecamatan Jakabaring, Palembang, untuk mencari barang bukti dugaan korupsi dana hibah Kota Prabu Mulih pada tahun 2017-2018. Dari kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan ini, petugas membawa dua box Tupperware bertuliskan SPJ dana hibah APBD Bawaslu Kota Prabu Mulih tahun 2017-2018. Sebagaimana diketahui, ada anggaran kegiatan dana hibah Bawaslu Kota Prabu Mulih pada tahun 2017 sebesar Rp700 juta, sementara di tahun 2018 sebesar 4,9 miliar. Masalah ini, pembuatan SPJ masuk dan ada beberapa kerja di sini. Berapa total kerugian negara? Kalau kerugian negara sedang jadi dokumen ini dalam rangka untuk menghitung kerugian negara. Jadi cukup saja disampaikan bahwa 2017 dan 2018 Bawaslu Kota Prabu Mulih menerima hibah 5,1 miliar dari Kota Prabu Mulih. Untuk kerugian negara, penyidik masih menunggu hasil audit BPKP dan sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kota Prabu Mulih dengan menemukan belasan stempel palsu. Saat petugas tiba di kantor Bawaslu Sumatera Selatan, anggota komisioner dan staf mengaku sangat menghargai proses penegak hukum yang dilakukan tim Kejati Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews, melaporkan.